Beda ya. Anak kelahiran tahun 2000 apa? Tadi 66. Tepuk tangan dong buat Ari Irah, Widya Brukman, Narji, Mbak Dean, Nail dan juga Sena. Duduknya asoy banget ya. Asik. Santai bro. Akang. Kenapa bro? Senyum aja dia. Menyantai kayak gitu. Oke, sekarang kita ada ujian cinta nih. Ujian cinta buat Mas Narji ya. Sama Mbak Dean. Esai pilihan ganda. Andai-andai. Oke. Satu yang dilingkarin aja ya. Oke. Oke, silakan. Saya nanya ke istri. Iya, nanya ke istri, ke bunda. Oke, saya nanya ke istri saya nih. Yang pertama, andai aku minta kamu untuk punya 4 anak lagi, tapi laki-laki semua, kamu akan... Lama lo jawab. Akan, ya mau aja. Waduh, bini gue hebat ya, hebat doyan lagi. empat lagi doyan makan berarti dia. Sebenarnya pengen punya anak berapa sih? Pengen nambah satu lagi perempuan. Oh. Belum ada. Tapi mau aja, kalau mau nambah 4 lagi juga mau. Ya kalau dikasih ya gak apa-apa. Oh. Anak gue tidak benar ngasuh. Mau gak diangkat sebagai anaknya? Gak mau. Mau katanya banget. Gak mau katanya banget. Kesian banget hidup gue ya. Sampai anak-anak di sini tawarin. Dia mau jadi anak asuhnya gak mau. Lagi lu juga nanyanya nyakitin, Dra. Akang mesti nanya deh ke Narji deh. Okay. Gimana cari istri yang luar biasa istrinya ya. Iya gimana sih bang caranya bisa dapat apa namanya istri yang begitu cantik gitu ya. Sebentar kan muka abang pas-pasan bang. Laki-laki itu bukan, lu ujungnya gak enak juga, Dra. Enggak, gue udah lama Dra, belum pernah lu orang jelek berantem sama orang ganteng, Dra. Pas-pasan maksudnya pas ganteng. Orang jelek juga ada marahnya loh, Dra. Jangan suka gaya-gaya gitu, nanti aku suruh yoga lagi loh. Mbak, bunda sekarang, bunda. Bunda. Kalau sepatu kamu gak sengaja kebuang sama aku, kamu akan... Sepatunya, yang koleksinya mahal-mahal itu gak sengaja kebuang sama istri tercinta. Kebuang. Ya gampang, tinggal make sepatu punya dia. Enak malah bisa jadi kelihatan tinggi. Gak marah ya ayah? Enggak. Gak marah, oke gantian ayah. Dia boleh ngebuang sepatu asal jangan pernah buang cinta gue ke dia deh. Lagi pertanyaan kedua. Jika aku dapat tawaran endorse operasi plastik, kamu ingin aku mirip siapa? Mirip Indra Brukman atau Ari Irham? Ari. Ari. Ih, untung dia gak denger. Nah, dulu kan waktu baru kenalan di pesawat, wajah ayah kayak gini. Oh iya ya, terus? Pas turun kan jatuh dari Garbrata. Jadinya kayak gini. Oke, ganti ya sekarang bunda. Andai mantan pacar aku telepon dan ngajak ketemuan untuk bisnis bareng, kamu akan izinin atau enggak? Andai mantan pacarnya telepon, bisnis bareng yuk. Datang aja silakan, boleh datang. Silakan kita ketemu ya. Gitu ya, Mai. Silakan ketemu. Oh, satu. Selam, mau bisnis apa? Dua. Gitu ya. Terserah ya. Bisnisnya apa? Mau tinju atau MMA, ayo. Bisa, Pak. Bisa. Jangan suka ngeremehin anak kecil. Nail, kita buktiin kalau kita jago berantem, ayo. Coba, Nail. Usu Nail. Sumo. Usu. Kita akan saksikan selain berikutnya, jangan kemana, tetap di Rubik. Now, see.